pagi pemirsa Intens, saya Sigi Mala. Sekarang Sigi ada di Car Free Day untuk Fun Run bersama Bu Avita. Kebetulan hari ini Sigi menjadi team leader dari tim Healthy Exercise bersama para fruitarian. Yuk kita lihat keseruan para fruitarian untuk Fun Run di Car Free Day. Sampai juga ke garis finish. Aduh, capek tapi seru karena yang ikutan banyak dan acaranya sendiri juga bagus. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Fruitarian adalah sebuah movement dari Bu Avita untuk mengajak sebanyak mungkin orang menjalani gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini bisa dimulai dari hal-hal kecil tapi dilakukan secara rutin sehingga menjadi kebiasaan yang mendapatkan hasil yang optimal. So it's very positive, tapi dijalani secara fun. Saya percaya bahwa moto seperti small action, big difference itu sangat benar. Gaya hidup sehat itu nggak susah, yang penting kalau kita niat, pasti ada jalan. Di sini ada yang namanya body system support. Sebenarnya ini adalah cara Bu Avita mensupport yang para fruitarian yang sudah komitmen. Jadi cara itu macam-macam. Kayak misalnya ada e-newsletter yang dikirimkan via email sebagai bentuk reminder kepada para fruitarian yang sudah berkomitmen. Terus biar fun juga nanti ada fruitarian miles, yaitu poin-poin yang dikumpulkan oleh para fruitarian jika mereka sudah menjalani komitmennya secara komplit. Dan ketiga itu nanti ada namanya interactive chat bersama nutritionist. Jadi fruitarian itu menyenangkan lah dengan hasil yang menurut aku sangat positif. Habis lari langsung diajak ngobrol sampai lupa minum. Tunggu sebentar ya. Oh iya, pemirsa, Sigi suka banget Bu Avita jeruk. Selain segar, kandungan vitamin C-nya itu membantu memenuhi cairan tubuh Sigi. Apalagi Sigi kan aktif, jadi sering olahraga. Jadi bagi kalian yang aktif, cocok banget ini. Fun Run di Car Free Day ini adalah bagian dari Fruitarian Challenge. Bagi semua fruitarian yang berhasil melewati garis finish, itu akan mendapatkan poin tambahan untuk Fruitarian Miles-nya. Tiap tim itu bisa dibilang beda-beda. Semua challenge-nya ada dan kalian bisa mengumpulkan yang namanya Fruitarian Miles dan mendapatkan kesempatan untuk menang grand prize kalau di timnya Sigi Healthy Exercise itu pergi ke Bali Marathon tahun depan. Kalau timnya Edwin Lau wisata kuliner, kalau timnya Dona sama Darius itu akan pergi ke yoga retreat. Bagi yang belum menjadi fruitarian, mulai gaya hidup sehat dari sekarang dengan ke websitenya buavita.co.id. Di situ kalian bisa milih tim. Jadi ada tim Healthy Exercise yang kepalanya Sigi. Terus ada pilihan kedua yaitu tim Healthy Eating bersama Edwin Lau. Dan Healthy Life bersama Darius dan juga Dona Agnesia. Nggak ketinggalan Sigi mengajak para fruitarian. Itu ada Fruitarian Challenge yang akan dimulai dari Oktober sampai Desember. Jadi ikutan seru-serunya menjadi fruitarian. Ngomong-ngomong Sigi udah jelasin panjang lebar, udah siang banget nih. Kayaknya kita bisa kembali ke aktivitas masing-masing. Dan have a good Sunday. Bye-bye. Wow, pengen deh kayak kamu. Campuran unik 5 buah berry yang mengandung serat tangan inulin, jaga fungsi saluran cernamu. Gaya hidup sehat dan minum buah Vitamix berry setiap hari. Dari kisah tadi, Tommy Page, penyanyi ganteng idola 90-an dari Amerika Serikat, datang lagi ke Indonesia. Ya, setelah 15 tahun yang lalu ia datang ke Jakarta, dan kini ia ingin mengulang lagi sukses lagu A Shoulder to Cry On. Dan begitu tiba, Tommy langsung menyapa pemirsa di panggung dahsyat. Tak hanya menyanyi lagu andalannya A Shoulder to Cry On, pemilik nama lengkap Thomas Alden Page ini juga ikut goyang gaspol bersama para host dahsyat. Sosok babyface kelahiran 24 Mei 1970 ini mengaku senang datang ke Indonesia. Pria yang juga melejit dengan lagu I'll Be Your Everything ini juga tak segan-segan berbagi rahasia awet mudanya. Salam. Salam. Hangat. 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 Yeah. Okay. Well, it's funny that people might say that I have a baby face and now I'm in my 40s. I take that as a great compliment, so thank you.
I was a little worried that it's been a long time since I did a show this long. This is a pretty big show. But I was really inspired by all the fans going on Twitter and telling me how much they missed me and they wanted me to come back to Indonesia. Hello Indonesia, hello Intense. This is Tommy Page. Don't forget to watch Intense on RCTI. I'll be your everything. I'll be all that you want and all that you need. I'll be your everything. Turnamen sepak bola 2 tahunan se-Asia Tenggara. Are you ready? Maladewa, Indonesia, Laos, Papua Nugini. Saatnya Garuda bangkit. Dukung timnas Indonesia di turnamen kebanggaan bersama MNC Cup. Dan pemirsa, sesaat lagi rekan saya Dona Arsinta akan hadir menemani Anda dalam Silet hari ini. Silakan Dona. Terima kasih Nike. Hari ini Silet akan melihat kebahagiaan Dewi Persik saat merayakan ulang tahun anaknya. Tetapi apa yang membuat Dewi tiba-tiba menangis? Lantas seperti apa keseruan Olga dan sang adik saat memeriahkan ulang tahun anak manajernya? Tunggu kisahnya bersama kisah anak-anak termahal selebriti Hollywood dalam Silet. Nah pemirsa, tentunya penasaran kan kisahnya? Simak selengkapnya sesaat lagi hanya di Silet. Dan terus saksikan Intense setiap Senin hingga Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.